السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم <تسجيل> وبارك على رسولنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أما بعد Bapak Ibu, mukminin mukminat saudara seriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas kesempatan silaturahim ini. Eh, Alhamdulillah di kesempatan penuh barokah ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan berbagai keberkahan. Ada keberkahan beribadah salat subuh berjamaah ada keberkahan rumah Allah subhanahu wa ta'ala di masjid ini ada kebersamaan keberkahan dalam kebersamaan persaudaraan yang indah ada keberkahan pagi hari sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya Allahumma barikli umati fi bukuriha Ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya ini keberkahan yang berlapis-lapis. Itulah mengapa orang-orang beriman mesti menjaga suasana seperti ini. Salat subuh di masjid berjamaah bersama keluarga besarnya dan pagi yang diawali dengan keberkahan berharap bahwa sepanjang harinya penuh keberkahan. E, tentu bagi yang datang ke masjid dengan niat karena Allah karena dulu zaman Nabi pun dulu zaman Nabi pun orang munafik juga sholat di belakang soft Nabi itu makanya ikhlaskan niat karena Allah datang ke masjid karena Allah itu dapat berkah hidupnya untuk dan keluarganya Hai dramati Allah subhanahu ta'ala e, tema yang disampaikan ke saya pagi hari ini adalah tentang e, inspirasi pelajaran dari surat at-tahrim Surat At-Tahrim itu surat uh, yang ke-66 yang ada dalam juz ke akhir dari juz 28. Hadirin rahmati Allah, ini temanya sebenarnya tema banyak tema tapi poin terbesarnya di At-Tahrim adalah tema keluarga. Sebelum saya masuk ke surat Tahrim, hadirin rahmati Allah, <tuh> seringkali kita uh, karena ini mungkin materi yang jarang kita dapat sehingga kita berkeluarga tanpa panduan wahyu apalagi tidak ada sekolah menjadi suami tidak ada sekolah menjadi istri tidak ada sekolah menjadi ayah tidak ada sekolah menjadi ibu tidak ada sekolah menjadi kakek dan nenek padahal semua itu ada panduannya baik di Quran di hadis nabi dicontoh generasi salafus soleh dulu itu semua ada contohnya. Akhirnya sekarang kita berumah tangga itu nebak-nebak, Pak, ngarang. Jadi kira-kira begini, kayaknya dulu Bapak Ibu saya didik saya begini, maka saya didik anak saya dengan cara begini. Ini bahaya, karena hadirin kita ini makan minum saja, hati-hati, bukan? Kan kita tidak mau makan babi, kita enggak mau, gitu kan. Minum homer kita juga tidak mau. Oh makan minum. Makan minum itu urusannya cuma urusan perut, perut kita. Urusan badan kita supaya segar, sehat. Cuma itu urusannya. Yang segitu saja kita sangat hati-hati halal haramnya. Masa iya kita mendidik keluarga. Yang hasilnya bukan cuma fisik. Pak. Hasilnya itu generasi ini. Kan dari keluarga lahir anak-anak. Anak-anak itulah calon orang-orang hebat di kemudian hari makan minum saja kita minta panduan Qur'an. Qur'an bilang babi tidak boleh kita enggak makan, homer enggak boleh kita enggak minum. Untuk urusan keluarga, kita jarang bertanya pada ayat. Jarang bertanya pada Qur'an bagaimana Allah dan Rasulnya mengajari cara berkeluarga. Bagaimana Rasul Muhammad mencontohkan sebagai seorang suami, ya ayah, ya kakek. Padahal dalam Quran bertebaran. Saya berikan satu contoh. Sebelum masuk tahrim sekali. Saya berikan contoh. Kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Itu kisah terkenal. Kita sering mendengarnya. Tapi yang membahas Ibrahim sebagai ayah. Banyak atau enggak Pak? Yang dipotret Ibrahim sebagai apa? Eh, sebagai nabi, sebagai apa kisah Ibrahim yang sering dengar apa bang? Eh, yang menghancurkan patung, yang eh, apalagi, eh, yang dibakar, eh, semua benar, semua benar dan Quran semua bicara hal itu. Tapi masalahnya, Quran juga menyampaikan sampai Quran mengatakan abikum. Abi ini ajaran ayah kalian Ibrahim. Allah sendiri menyebut sebagai Ibrahim itu ayah kalian. Ya. Ada keayahan, tema keayahan di diri Ibrahim. Jadi zikir pagi sore kita juga ada itu. Wa ala millati abina Ibrahim. Di atas ajaran ayah kita Ibrahim. Bukankah Nabi Ibrahim di Quran juga dipotret beliau dengan anaknya? Begitu bukan? Lagi ngapain Pak? Ibrahim dengan anaknya lagi ngapain? Eh? Lagi? Bangun Ka'bah Azad. Azad lihat. Wa idhi yarfau Ibrahimul kawaida minal wa Ismail. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah itu meninggikan bangunan Ka'bah yang dibantu oleh Ismail sudah dapat ayat segitu pun fokus kita bangun Ka'bahnya pak, bukan fokus kebersamaan ayah dan anak dalam ketaatan. Jadi lihat tema-tema keluarga itu di Quran besar sekali, sangat amat besar, tapi sangat sejarang dibahas. Bukankah tentang tema Nabi Ibrahim Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan kabar gembira di usianya, menjelang 100 usianya saat itu. Pak. Belum punya anak. Terus dapat kabar gembira bahwa dia akan dianugerahi anak. Bukankah luar biasa pelajarannya? Ibrahim yang lama menanti karena tidak kunjung punya keturunan. Pelajaran mahal. Contoh lain Nabi Musa alaihissalam. Kalau bicara Nabi Musa yang sering didengar apa-apa, Fir'aun. Benar, karena Nabi Musa, Nabi Musa salam itu dengan Fir'aun itu kisah yang paling banyak disebut dalam Quran. Jadi kisah-kisah orang terdahulu yang paling banyak disebut adalah Musa, Musa Islam dan Fir'aun. Karena memang Nabi Muhammad diminta untuk belajar banyak pada pada Nabi Musa, dan Nabi Muhammad belajar sangat banyak pada Nabi Musa. Waktu Nabi Muhammad disakiti di, di Ciarona, Ciarona itu tempat eh, antara Taif dan Mekah. Saat Nabi membagi gonimah, gonimah perang Hawazin eh, dan To'if. Eh, Nabi disakiti oleh sebuah kalimat, karena ada kalimat yang menuduh Nabi bahwa Nabi tidak adil. Jawaban Nabi sederhana. Kata Nabi, Dulu Musa lebih, lebih disakiti dari ini. Pernah disakiti Musa lebih sakit dari ini, tapi Musa sabar. Jadi Nabi Muhammad itu banyak belajar pada Nabi Musa. Dan subhanallah, hadirin dulu zaman Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi itu, di zaman Rasul, orang Yahudi itu masyarakat pinggiran yang tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi Anda boleh lihat hari ini. Anda boleh lihat hari ini. Seakan pembicaraan tentang Nabi Musa alaihissalam dan masyarakatnya. Menjadi sebuah kajian yang sangat hangat hari ini. Nabi Musa banyak dipotret tentang Fir'aun. Tapi tahukah kita Nabi Musa juga Allah potret tentang keluarganya. Tentang apanya Pak? Nabi Musa dipotret tentang keluarga di Quran, di Quran tentang apanya ini ini bukti maksud saya membuktikan bahwa bagaimana ceritanya makanan yang cuma urusannya fisik saja kita cari dari Quran tapi urusan yang jauh lebih penting dari makanan yaitu menghasilkan generasi masa depan ini tapi belum kita tanya dari Quran itu maksud saya ini sentuhan awal saja Subhanallah, pelajaran mahal sekali tentang Musa alaihissalam sejak dia bayi. Bukan begitu? Quran menuturkan bagaimana ibunya sampai Allah bimbing untuk melarung di sungai Nil itu, itu kata-perkata kata dalam ayat tentang hal itu, itu memiliki pelajaran yang sangat istimewa. Sangat istimewa pelajaran itu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Seorang ibu, kan ibunya Nabi Musa ketakutan kan, ketakutan karena ini kalau Musa bayi ketahuan bahwa dia sudah lahir pasti dibunuh karena keputusan paling aneh di sebuah negeri saat itu adalah bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus mati itu keputusan keputusan Firaun maka ibunya khawatir tentang bayinya yang pasti mati ini kalau ketahuan saja mesti mati. Padahal negara terus mengintai siapapun yang hamil dicatat itu bang. Siapapun yang hamil nanti akan ditunggu lahirnya laki atau perempuan. Baik, pertanyaan saya kalau seorang ibu sedang khawatir terhadap bayinya itu bayinya dipeluk erat atau dilepas. Sepakat kita kan? Bayinya dipeluk erat, pak begitu khawatir ya, bukan begitu. Tapi apa perintah Allah pada ibunya Nabi Musa disuruh dilepas. Ibu sedang khawatir. Bayi malah disuruh lepas. Sudah begitu semua tahu sungai ini sungai Nil ini mengalir dan akan melewati istana Fir'aun. Anda bisa lihat itu. Lihat bagaimana pelajaran mahal buat keluarga. Buat keluarga Pak. Kadang-kadang yang Allah putuskan. Itu kadang tidak cocok dengan perasaan kita. Bukan begitu. Tapi ikuti Allah saja. Apakah Musa mati? Oh enggak. Musa yang malah menjatuhkan Fir'aun itu nanti. Betul? Makanya ikuti Allah. Walau kadang bertentangan dengan perasaan kita. Jadi subhanallah. Ibu Musa, ibunya Nabi Musa begitu khawatirnya. Bahkan dalam kisah itu ibunya Nabi Musa berkata waqalat qussi. Ibunya Nabi Musa berkata pada saudarinya Musa, kakak perempuannya Nabi Musa. Qussi, qussi itu ikuti. Ikuti adikmu nah. Begitu dilarung ikuti adikmu lihat pak ibunya berkata ini ini tentang ciri anak soleh dan solehara sekecap kata satu kata kusih kusih artinya ikuti adikmu ikuti dia apa kakaknya kemudian diem aja nggak bergerak gitu sekali perintah jalan pak. pernah jumpai anak dipanggil sudah lima kali nggak datang datang Hah? ada juga di situ Subhanallah. Gimana didiknya itu, Pak? Makanya belajar sama ini ibunya Nabi Musa. Loh, ada pelajarannya, Pak. Ini cuma karena waktu saya nggak cukup saja karena bukan itu tema kita. Tema kita saya cuma ingin mengasih mukadimah, Pak. Kan tema kita tahrim katanya. Jadi ya. Lihat itu. Cuma sekali kata, "Kusi ikuti dia." Keluar tuh dia dari rumahnya. Enggak, enggak pakai dua kali, enggak pakai tiga kali perintah. Lebih dari itu, nah, lebih dari itu, ini anak cerdas. Nah, ini enak, nih. Punya anak, solehah, cerdas pula. Kan enak, orang tua. Bagaimana cerdasnya? Ini satu kata, ini, Pak. Padahal itu anak, kakaknya itu belum dewasa sekali. Cuma satu kata, tidak ada panduan detailnya, tetapi dia bisa menerjemahkan dengan detail. Kan cuma satu kata, tapi apa yang dilakukan? Begitu dia keluar. Dia bukan ngikutin gitu adik bukan pak. Karena kalau dia ngikuti begitu, nanti ada petugas negara yang curiga nih ada apa? Ada kotak mengapung di atas air. Kemudian yang ngikuti seorang perempuan dari masyarakat Bani Israel, kalau mencurigakan diambil, kemudian ketahuan bayi laki-laki pasti ini pasti saudaramu Bani Israel juga pasti dibunuh. Berarti dia harus mengikuti, tapi tidak boleh ketahuan bahwa dia sedang mengikuti. Lihat anak cerdas man. diikuti. Man. Terus diikuti gitu, tanpa harus ketahuan bahwa dia sedang mengikuti kotak yang mengampung di atas air itu. Begitu diambil, begitu melewati istana, karena istana di pinggir sungai Nil itu diambil. Sudah sekarang adiknya sudah masuk di dalam istana. Tidak tahu nasibnya. Status tidak jelas tuh bayi dia tungguin pak, karena tugasnya ngikuti kan belum selesai tugasnya ini nasib adiknya kayak apa di istana? Lihat cuma satu satu kata tapi dia bisa terjemahkan panjang lebar. Begitu ada pengumuman dari istana karena bayi sudah beberapa saat tidak menyusu maka nangis dan diumumkan bahwa eh, siapa yang bisa menyusui punya asi maka di, diminta untuk datang ke istana tentu akan mendapatkan imbalan yang luar biasa. Maka Ternyata Allah berfirman alihil Allah halangi semua ibu yang menyusui itu Allah halangi sehingga tidak cocok buat Musa. Allah punya rencana, makanya ikuti Allah lah. Allah tuh punya, jauh punya punya rencana lebih baik dari kita. Sehingga bayi itu tetap nangis pak, tetap nangis. Lihat anak perempuan cerdas ini, kakaknya Musa yang solehani. Dia datang ke istana menghadap. Dia bukan ngomong, ini anaknya ibu saya. Enggak begitu ngomongnya, Pak. Itu mah bodoh namanya kalau gitu. Itu pasti dibunuh. Apa kalimatnya? Hal adullukum. Ala ahli Maukah kalian aku tunjukkan satu keluarga yang mereka bisa merawat bayi ini? Tentu istana bilang, oh boleh bawa ke sini. Ibu umur ya ya. Kesini. Datang Ibu Musa ke istana, menyusu itu bayi dia mau ibunya pak istana tidak tahu sampai detik itu istana tidak tahu saya cuma ingin motret bahwa satu kecap kata langsung dijalankan di, di dan satu kata itu bisa diterjemahkan dengan sangat baik oleh anak ini enak kan punya anak gitu pak itu Quran itu bicara itu tentang Nabi Musa alaihissalam apa pernah ada yang tahu apa, apa ada ibu-ibu hari ini yang menyusui anaknya di rumah digaji negara ada digaji gara-gara nyusui anaknya ada di sini ini ibunya Musa alaihissalam gara-gara ngikuti perintah Allah itu kalau perintah Allah. karena Musa bolak-balik istana menyusui kemudian ibunya Musa bilang saya tidak bisa bolak-balik begini terus karena saya punya anak itu Nabiullah Harun yang juga masih kecil jaraknya cuma setahun kalau Anda mau, kata ibunya, bagaimana kalau bayi ini saya bawa pulang? Saya bawa pulang ke rumah, saya susui di rumah. Kapanpun istana mau datang untuk bermain, untuk mengambilnya, silahkan. Kata ibunya Musa. Istana mengizinkan oh, bayi dibawa pulang. Itu bayangkan, lihat. Dibawa pulang ke rumah, disusui sebagai anaknya. Itu bayi balik ke pangkuan ibunya. Ibunya digaji negara. Begitu loh, kalau, kalau rencana Allah itu makanya... Jangan ngeyelan kalau sama ayat itu kan. Baik, teman-teman, baik. Baik, saya cuma mau kutimahi bahwa e, betapa pembahasan sebesar ini tentang tema keluarga itu saya cuma ngasih contoh sedikit. Itu tidak terbahas oleh kita. Maka mari kita bahas. Berkeluarga moso nggak ada panduannya. Panduannya detil, sangat amat detil. Musa nikah di Quran ada atau tidak? Musa nikah. Nah, tadi kan Musa kecil. Pak. Ada. Musa nikah di Quran. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Proses nikahnya Nabi Musa salam. Mau saya ceritain sedikit? Atau enggak usah? Kita langsung masuk atarim aja. Hah? Nah, sedikit ya. Sedikit nih, Pak. Kisah perkenalan Musa dengan istrinya itu kisah pertemuan, pertemuan di padang pasir e, Musa yang lagi ketakutan karena di, dikejar-kejar oleh e, dicari-cari oleh tentara Firaun, ini belum belum yang lari ke, ke laut merah, belum ini yang memang dia dikejar karena e, Musa mem memukul, memukul e, masyarakat satu orang kipti yang mati langsungnya lari dari Mesir sampai ke negeri Madian. Makanya dalam tafsir para ahli ilmu berbeda pendapat apakah itu zaman Nabi Shu'aib karena negeri Madian Nabi Shu'aib negeri Madian. Sampai negeri Madian dilihat banyak penggembala lagi gembala dombanya, mereka lagi memberi minum dombanya. Para penggembala dengan dombanya masing-masing ada sumur, sumur mereka ngambil air gantian, Musa yang sebenarnya sedang ketakutan lari itu duduk di bawah sebuah pohon kemudian nyender kemudian ngelihat ada pemandangan janggal karena di antara semua penggembala laki-laki ada dua perempuan yang menjauh dari para penggembala laki-laki ternyata dua perempuan itu juga menggembala menggembalakan kambing-kambing mereka dan nanti oleh Quran dikasih alasan mengapa perempuan ini mengerjakan pekerjaan laki-laki karena penggembalaan itu pekerjaan laki-laki maksudnya pekerjaan laki, laki adalah karena pekerjaan itu berat secara fisik dia berat ternyata nanti Quran memberikan alasan bahwa ayahnya kedua putri ini sudah tua eh, singkat kata dibantu begitu penggembala sudah pergi semua oleh Musa dibantu sumur itu ditutup pakai batu Bang. Pak. Batu itu baru bisa diangkat oleh sekian laki-laki. Ya, perempuan gimana ngangkatnya itu? Maka Musa yang angkat batu itu sendirian, kemudian dipindahkan, baru diambilkan airnya, dibantu. Sudah selesai perempuan, terima kasih dia pergi, dua orang. Musa duduk di bawah sebuah pohon itu, kemudian berdoa pada Allah, Ya Allah, saya memerlukan bantuanmu, karena Musa ketakutan saya. Begitu. Gak lama datang lagi itu, salah satu putri, tadi berdua sekarang datang sendirian. Salah satu dari wanita itu datang ke Musa dalam keadaan malu. Ini juga ciri anak yang hebat, Pak. Perempuan, perempuan itu Allah kasih garis tebal, kata istihya. Istihya itu punya rasa malu. Perempuan oh, pecicilan. Istihya dan dan tafsir menggambarkan begat begitu detailnya apa yang dimaksud dengan malu di situ buka tafsirnya ngaji tafsir harus ngaji tafsir singkat kata kemudian si perempuan ini mengatakan saya hanya me <coughs> e menyampaikan pesan ayah bahwa ayah saya meminta agar anda datang untuk ayah memberikan balasan atas kebaikan anda tadi Musa jalan Pak Musa jalan e ada ada yang menarik intinya begitu sampai di sana ternyata oleh bapaknya e, bukan hanya diberikan perlindungan sudah nggak perlu takut lagi di sini kamu aman diberikan makan minum bahkan ditawari salah satu dari gadis itu itu yang menarik adalah satu dari dua wanita itu itu bicara pada ayahnya sebelumnya sudah ngomong ke ayahnya inna jartal amin. Kan ayahnya itu berencana menjadikan Musa ini tadinya rencana awalnya adalah sudah kamu kerja saja sama saya. Nanti menggembalakan kambing menggantikan putri-putri saya. Ini sebelum tawaran nikah. Anaknya, anak salah satu putri itu dia bilang, kalau ayah betul mau menjadikan anak muda ini sebagai bekerja di kita sesungguhnya orang yang akan ayah sewa itu punya dua sifat al kawi al amin ina tal al amin kawi artinya kuat al amin artinya amanah saya mau tanya apa emang perempuan itu sudah lama kenal sama Musa nah, baru tadi kok kenalnya lo kok bisa menilai kok dia bisa nilai bahwa ini anak muda ini kuat amanah Gitu loh Pak, jadi punya anak itu yang pinter. Jadi bohong. Kalau orang bilang, saya perlu kenal Pak, makanya saya pacaran. belajar sama Putri Soleha ini. Baru kenal tadi pagi Pak. Siang hari langsung bilang ke bapaknya, ini anak muda ini kuat lagi amanah. Coba itu ilmu apa itu Pak? Ya kan? Ada tahu sebabnya? kuatnya secara fisik karena Musa ngangkat batu. Wak. itu sudah terbukti, wong oh, itu batu biasa diangkat berapa orang laki-laki. Amanahnya di mana? Tahu amanah di mana, Pak? Ini laki-laki amanah, ini berat. Kalau kuat doang kelihatan fisik gampang, Pak. Ya kan? Kelihatan fisik, tapi kalau amanah gimana menilainya? Gimana, Ustaz? Waktu di perjalanan, itu kan perempuan datang sendiri. tadi kan berdua, lah sekarang sendiri pak, sendiri, hanya ada sepasang muda dan mudi, oke? Okay. yang satu Musa yang masih muda, yang satu perempuan yang masih muda. begitu mereka jalan, kan tadi dia dia bilang perempuan itu bilang ayah saya innaabiyyatuuk, ayah manggil anda untuk ayah memberikan balasan. ya sudah, kata Musa jalan dalam tafsir disebutkan Pak. Itu perempuan kan yang tahu jalan ke rumahnya. Dia jalan di depan, perempuan di belakangnya. Eh, maaf, Musa di belakangnya. Lama-lama Musa nggak tahan, Pak. Anak muda kan. Namanya angin padang pasir kan antum tahu, ya kan? Di depannya ada gadis, ya. Di belakangnya ada lelaki, angin tiup tip kanan, tiup kiri lama-lama. Ini angin padang pasir nakal juga lama-lama. Oke. Musa bilang, "Dik, mundur ke belakang." Saya duluan, kan? Tapi aneh, emang tahu rumahnya kan? nggak tahu rumahnya. Kata Musa gampang, saya akan jalan terus lurus. Kalau saya harus belok kanan, lempar kerikil ke kanan. Kalau saya harus belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Kalau lurus yang dilempar, kan saya jalan ya. Kan? di depannya ada Musa. Kanan dan kiri. Tuh lihat, wanita itu mudah menyimpulkan bahwa ini laki-laki amanah berdua, Gak ada yang lain, berdua di panggung sepi di Ya kan? begitu pak, itu yang cocok jadi mantu, yang begitu banyak jadi mantu, Wah, anak dibawa kemana-mana diambil jadi mantu, itu gak cocok pak, makanya kan tadi saya bilang belajarlah dari Quran panduan apa saja tentang berkeluarga ada, oke cukup ya mau ketimahnya. <tuh> Adindamati Allah sel Surat At-Tahrim itu cuma 12 ayat. Dari awal sampai akhir. Itu bertutur tentang keluarga. Dibuka tentang keluarga, diakhiri tentang keluarga, diisi di tengah tentang keluarga dan sangat panjang. Tentu kita tidak cukup waktunya. Saya cuma ingin sampaikan kilasan. Yang menarik dari At-Tahrim adalah bahwa At-Tahrim ini oleh Allah yang hanya 12 ayat itu diisi dengan beberapa potret keluarga. Ada yang potret keluarganya baik, ada yang tidak baik. Ada yang sebagian baik, sebagian tidak baik, ada yang timpang rumah tangganya ada yang sempurna. At-Tahrim itu berisi beberapa potret keluarga. Pertama adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah keluarga Nabi Nuh. Yang ketiga keluarga Nabi Lut. Yang keempat keluarganya Fir'aun. Yang kelima keluarganya Imron. Ada lima, jadi dua belas ayat itu itu ada lima potret keluarga. Itu kalau disuguhkan oleh Allah di depan kita, itu kita disuruh bercermin, pak, suruh ngacak gitu. Kira-kira saya yang mana ini dari lima ini, begitu. Dan silahkan mau pilih yang mana. Nah, nah kita lihat ya, nah, kita lihat surat ini. Saya bicara yang tiga ayat yang terakhir. Tiga ayat terakhir Allah langsung hadapkan. Kita belum bicara tentang pola ke Nabi Muhammad karena itu pembuka surat. Tiga ayat yang terakhir Allah SWT menyampaikan Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir seperti keluarganya Nuh dan keluarganya Lut. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kana tahta abdayni min ibadina salihaini fa khanatā huma falam yugniya an huma min Allahi shay'a wa qila dukhulanna nar Dua wanita ini sebenarnya hidup bersama hamba kami yang soleh yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut tapi keduanya berkhianat dua istri ini berkhianat Abdullah bin Abbas Anhumah, sahabat Nabi yang ahli tafsir beliau mengatakan pengkhianatan istri Nabi bukan zina karena tidak ada istri Nabi yang berzina jadi yang dimaksud khianat sini bukan zina ini pengkhianatan ini adalah mereka kafir, mereka tidak beriman terhadap risalah yang dibawa suaminya. Risalah kenabian. Mereka berkhianat terhadap suami mereka berdua. Dan ternyata suami mereka berdua tidak bisa menolong mereka nanti di akhirat bahkan mereka akan diminta untuk masuk neraka. Jadi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu masuk neraka. Quran yang bicara Pak. Jadi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Ini pelajaran suaminya soleh kayak nabi sekalipun itu nggak bisa nolong istrinya pak para orang sangat dekat ya kan sama nggak bisa nolong anaknya juga nggak bisa makanya ajaib kalau hari ini ada orang yang bisa jamin surga sudah ikut sama saya nanti saya jamin surga subhanallah nabi nggak bisa jamin istrinya eh nabi nggak bisa jamin istrinya iya kan itu potret pertama Pak. Bahwa suaminya orang soleh luar biasa, istrinya orang rusak luar biasa. Istrinya kafir. Yang kedua, wa daraballahu amanu imra'ata fir'aun. fil jannah wa min wa 'amalihi wa min Adapun perumpamaan tentang orang beriman seperti istrinya Firaun. Nah, ini kebalik nih. Suaminya rusaknya luar biasa, kafir zalim luar biasa, istrinya solehahnya luar biasa. Bahkan istri Firaun oleh Nabi Muhammad SAW disebut sebagai satu dari empat wanita terbaik dunia dan akhirat. Sayyidat Nisa Ahli Jannah di muka bumi ini wanita jumlahnya banyak tapi yang paling mulia di dunia dan akhirnya cuma ada empat. Ya. Salah satunya adalah Asiyah binti Muzahim, Imratu Firaun. Asiyah binti Muzahim, istrinya Firaun. Anda bisa lihat tuh, bagaimana suaminya begitu rusaknya, istrinya begitu solehannya. Itu potret yang kedua. Jadi kebalik ya. Yang pertama yang soleh siapa? Suaminya. Kalau yang kedua ya. Yang ketiga, ini ayat yang terakhir. Wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha. Fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran. Nah, sekarang bicara Maryam putri Imran. Maryam wanita suci Bahkan Quran punya satu surat khusus surat Maryam Bukan begitu Maryam wanita suci Imron, Quran ada surat Ali Imron Ini keluarga luar biasa Pak Satu-satunya nama perempuan yang dipakai untuk menjadi nama surat dalam Quran adalah surat Maryam Satu-satunya satu-satunya surat yang di Quran ada kata keluarga cuma surat Ali Imran. Quran lo sampai ada nama surat keluarga, Pak. Masa kita nggak belajar keluarga dari Quran? Mestinya kita bertanya, ini mesti orang istimewa. Padahal banyak ahli tafsir mengatakan Imran itu bukan nabi. Orang soleh iya tapi bukan nabi. Sebagian mengatakan begitu. Kalau Allah potret tentang keluarganya, berarti mestinya kita belajar tentang keluarganya Imran pernah belajar keluarga Imran Pak? Isinya apa? Itu buat kita Masya Allah Pak. Panduan detail luar biasa. Dari mulai sejak hamil sampai anak mendidik anak itu terpotret. Imron ayah yang luar biasa, istrinya Imron, istri yang luar biasa. Bahkan yang dipotret dalam sholat Ali Imron malah istrinya sebenarnya. Kenapa? Karena Imron sudah meninggal. Dalam tafsir para ulama mengatakan Imron sudah meninggal. Lahir Maryam, Maryam wanita, wanita suci yang istimewa, ahli ibadah. Bahkan Allah puji tadi. Eh, ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina kami tiupkan roh kami. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin. Dan ini wanita taat. Eh, lahir dari Maryam siapa? Isa, Nabi bahkan. Lihat Pak, ini rangkaian keluarga soleh dan saleha Bukan begitu? Beda dengan potret yang satu dua tadi kan? Ini bapak ibunya luar biasa. Turun ke anak luar biasa. Turun ke cucu bahkan nabi. Jadi kalau dibuat grafik, grafiknya gini Pak. Kan begitu kan? Keluarga itu harus begitu Pak. Masa solehan bapak ibunya anak gak jelas. Padahal bapak ibunya masya Allah ahlul masjid, ahlul Quran, ya kan, ahlul zikir. Anaknya kemana Pak? masa anaknya turun begini, mesti naik begini, sampai ke cucu naik lagi, naik lagi sampai ujungnya, hadirin, ujungnya nabi Isa Hadirin jadi Allah meminta kita untuk milih, ini disuguhkan ini suruh milih, suruh belajar. Kalau yang satu potret tidak ideal, suaminya memang soleh luar biasa, tapi istrinya bermasalah. Yang kedua juga tidak ideal, karena yang solehah cuma istrinya. Suaminya bermasalah. Nah, yang ketiga itu yang ideal, karena suami, istri, anak, sampai cucu, itu luar biasa semua. Mari kita lihat lagi poin yang lain. Kalau kembali ke potret yang pertama, potret yang pertama suaminya soleh, istrinya tidak soleha. Pertanyaan saya apa? kira-kira kalau keadaan keluarga seperti itu yang jadi korban siapa anak pak? gimana Ya, jadi korban anaknya, anak pak. apa buktinya? buktinya anak Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Hud Allah mengisahkan tentang bagaimana Nuh dialog dengan anaknya pak. Nah, ini juga jarang kita kaji. kalau ngomongin Nuh kan ngomongin banjir aja kan? Ini ya memang benar, memang begitu kisahnya dalam Quran. Memang benar, banjir mengerikan habis semua, kecuali orang beriman yang di atas kapal dan beberapa pasang binatang. Tapi dalam surat Hud, saat air mulai naik pelan-pelan tuh, Pak. Karena air itu saat disebutkan itu mengucur dari langit, hujan deras dan terus mancar dari bumi, Pak. Jadi cepat sekali air naiknya, jadi air itu keluar dari bumi. Anda bayangkan takutnya orang naik cepat sekali air Dalam surat Hud Allah potret Dialognya Nabi Nuh dengan anaknya Itu mestinya dikaji Pak Tadi kan saya, saya, saya sudah bicara tadi tentang Putri yang soleha Kakaknya Musa Kakaknya Musa yang juga soleha kan begitu nah, Kalau ini potret anak rusak ini Pak Ini anak durhaka nih Kita lihat sedikit yuk Lihat ini, kalau dalam penjelasan para ulama, bahwa sebenarnya ini hanya salah satu putranya Nabi Musa. Musa punya beberapa putra yang bermasalah cuma satu ini, yang lainnya nggak bermasalah. Yang lainnya baik-baik karena dari ibu yang lain. Ya, dari ibu yang lain. Ini yang satu ini bermasalah karena dari ibu yang bermasalah. Ya dipotret oleh air sudah naik. Itu air sudah naik. Musa kapal sudah mulai naik pak, sudah mulai bergerak. Eh, Nabi Nuh salam, Nabi Nuh salam, kapal sudah mulai naik. Nuh melihat anaknya dari kejauhan. Dipanggil panggil sama Nabi Nuh. Ya yarkam kamana? Sina naik 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 bersama ayah. Naik bersama ayah tapi namanya anak biasa bantah, Pak. Ya. Sudah dalam keadaan bahaya itu masih bantah. Tentu anak durhaka itu. Sudah mau celaka masih bantah. Sudah tahu air tinggi. Yang punya kapal cuma anak bino. Disuruh naik. Kecuali bapaknya menghalangi naik ya kan. Sini sini, ya bunai. Anakku sayang, naik. Irga anak, Naik bersama kita. Anak itu jawab, Pak. Kata anak Nabi Musa, Kala sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma. Kata anaknya, enggak usah ya. Saya mau ke gunung aja. Air enggak akan nyampe ketinggian gunung. Nabi Musa jawab lagi. Kala la... Astaghfirullah Musa. Karena Nabi Nuh jawab lagi. Kala asima min amrillah. La'asima liyawma min amrillah. Hari ini nak tidak ada tidak ada yang bisa melindungi ini ini azab Allah ini bukan sembarang hujan tidak ada yang melindungimu tetapi namanya anak durhaka. Maka kemudian dialog itu ditutup oleh Allah dengan ombak sangat besar sebesar gunung, Tutup dialognya sudah hilang anaknya. Baik. Sudah lenyap orang-orang kafir itu. Kemudian kapal berlabuh di atas gunung Al-Judi, fastawat al-Judi. Berlabuh di gunung Al-Judi. Begitu turun orang-orang uh, beriman turun dari kapal, Nabi Nuh ingat anaknya. Ingat anaknya tadi. Minta doa pada Allah. Nagih Allah, ya Allah kan ini anak keluarga saya. Masa ditenggelamkan Bukankah engkau berjanji menyelamatkan keluargaku? Lihat jawaban Allah, Pak. Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu soleh falatas alni malai bihi ilm ini aitu ka antakuna minal jahilin. No, itu bukan keluargamu sampai di situ kan pak. Para ahli tafsir beda pendapat tentang kata-kata ini tapi no itu bukan keluargamu. Artinya kalaupun itu anakmu, enggak pantas orang oh, nabi anaknya kayak gitu modelnya. Iya nak? Anda lihat pak. Kadang-kadang lihat anak sama bapak tuh enggak pantas lihat pak. Bapak ibunya soleh banget, pak anaknya kayak begini modelnya kayak nggak pantas jadi anaknya bapak itu, ya kan? Betul nggak? Kan? Mestinya nggak begitu, mestinya ini kalau di kalau di Arab ada ungkapan Arab pak. Di Arab tuh ada ungkapan eh, kalau anak hebat, bapaknya hebat, ibunya hebat, itu ada ungkapan hada min Ini anak singa yang kecil nih, bapaknya singa yang besar itu, itu ungkapan di Arab pak. Oh, iyalah, yang masalah itu kalau singa melahirkan kucing pak, itu masalah. Bapaknya singa, anaknya kucing, cuma ngeong gitu Masalah serius, mestinya lahirnya juga singa kayak bapaknya kan gitu. Ada minta Allah mengingatkan Nuh, no, itu bukan keluargamu. Itu amal yang tidak soleh. Dia kan. Itu amal yang tidak soleh. Ini kira-kira Allah lagi muci Nabi Nuh atau lagi menegur Nabi Nuh. Begitu loh Pak. Makanya kalau punya anak, terus anak masalah. Apa mau kita ditegur oleh ya Allah seperti Nabi Nuh ditegur Allah? Pak? Nuh, itu bukan keluargamu. Itu amal yang tidak soleh. Amal itu kan karya Pak. Betul ya? Itu karya yang tidak soleh. Innahu amalun ghairu soleh. Falatas alnimalai salakabihi ilm. Jangan minta padaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Aku nasihatin kau wahinu agar kau tidak menjadi kelompok orang-orang yang jahil. Intinya tadi saya sampaikan bahwa suami itu yang hebat sehebat apapun kalau istrinya bermasalah korbannya anak pak tadi. Baik, pertanyaan kedua. Kalau sebaliknya bagaimana? Yang kedua tadi, Firaun sama istrinya. Istrinya solehah, Firaunnya rusak. Korbannya siapa? Gak ada korban. Siapa korbannya? Allah ungkapkan di ayat tadi. Lihat. Lihat, Istrinya Fir'aun itu berdoa. Lihat doa istrinya Fir'aun. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya. Wanajini minal kaumil zalimin selamatkan aku dari kaum yang zalim. Lihat pak yang pertama. Dia berdoa, Robbi benilia ya indah kabaita fil jannah. Bangunkan di sisimu rumah di surga. Para ahli tafsir mengatakan doa ini dibacakan dibaca oleh istrinya Fir'aun saat istrinya Fir'aun disiksa oleh Fir'aun sendiri karena ketahuan bahwa istrinya beriman. Orang beriman. Disiksa di hadapan banyak stafnya. Banyak orang di hadapan banyak orang di luar sana disiksa. Begitu disiksa dia berdoa ini. Begitu dia berdoa Allah perlihatkan nanti tempatnya di surga. Istananya di surga. Dalam keadaan disiksa seperti itu dia tersenyum. Kemudian Fir'aun tambah ngamuk. Sampai Fir'aun bilang, kalian pernah lihat orang gila ini, wanita gila ini? Disiksa malah senyum-senyum. Gitu. Karena Fir'aun tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Jadi, ini pelajaran buat kita, apa? Pertanyaan saya begini, Fir'aun itu tinggalnya di istana atau di gubuk. Pasti, kalau itu pasti. Di istana. Istana megah. Oh, Fir'aun, Pak. Oh, Fir'aun itu zolim banget, kok. Orang tuh kalau zolim insya Allah kaya pak. Beneran. Ini cara cepat kaya. Salah satunya adalah jadi orang zolim. Urusan neraka memang pasti. Orang zolim masuk neraka. Gelap di akhirat. Cuma ini cuma mau saya bilang. Kalau urusan dunia pak. Urusan dunia. Orang zolim itu cenderung kaya. Mau tahu buktinya? Ayat pak. Ayat bicara. Loh ini gak sembarang pak. Mereka akan zolim kaya itu satu paket. Kalau nanti Anda buka surat Al-Isra ayat 16 akan ketemu yang saya sampaikan ini. Nah, dan itu. Tapi jadi karenanya pasti semua fasilitas dunia Firaun punya. Ya. Tinggal di istana dengan semua hal, pelayannya, makanan yang lezat, apa saja dia bisa punya. Ini pelajaran, Pak. Pelajaran, Pak. Bapak Ibu nih kalau nyari mantu, Pak jangan cuma yang rekeningnya bagus. Atau ya. Sudah terbukti kalau Anda punya putri, jangan korbankan putri Anda hanya untuk seorang laki-laki yang masalah pekerjaan ini pekerjaannya bagus Pak Mantu saya. <laughs> iya Mas, tapi kalau Firaun tersiksa putri Anda. Belajar. Coba lihat, bukan kalau cuma urusan fasilitas dunia, dia punya rumah sendiri, sudah mandiri Pak, sudah punya kendaraan sendiri, sudah punya kerjaan bagus. Fir'aun lebih dari itu Pak. Tapi itu anak tersiksa. Begitu. Jadi jangan siksa putri Anda. Ya. Kemudian dia berkata, Wana amali. Selamatkan aku Fir'aun dan amalnya. Fir'aun itu siapanya? Suaminya pak, kebayang nggak sih ada istri doanya ya Allah selamatkan aku dari suamiku, bahagia atau sengsara ini, sengsara pak, ada ada seorang istri yang baik doanya ya Allah selamatkan aku dari suamiku, gitu. Pak. Saya sering bilang para suami termasuk saya ini nanti sampai di rumah ngobrol baik-baik sama istrinya, tanya baik-baik ke istrinya, tanya bilang, mah pernah pernah doa kayak istrinya Fir'aun nggak? Ya, pak ya, Enggak, ini 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 introspeksi diri pak, jangan-jangan pernah gitu, kalau pernah berarti kita memang Fir'aun beneran. Iya, jadi mari kita beneran Pak, ini serius seri saya. Kan kalau, kalau suaminya orang baik pasti doanya baik bukan? Lihat Khadijah radhiyallahu anha. Lihat suaminya siapa? Nabi Muhammad SAW. Lihat kalimat istrinya saat Nabi SAW pulang dari menerima wahyu pertama terus gemetar badannya kemudian berkata zamiluni zamiluni selimuti saya selimuti saya selimuti oleh oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah di Anha bertanya, "Emang ada apa?" dia Nabi Muhammad menceritakan tadi begini-begini kisah di dalam gua hero menerima wahyu pertama. Kemudian kalimat kalimat Khadijah menarik, Pak. Lihat kalimat istri yang istri yang suaminya soleh Lihat istrinya soleha, suami soleh Kata istri, "Kalla la yukhzika abada. Innaka latasilur rahim." Wa kal Wa kata Khadijah kau usah khawatir suamiku tidak mungkin peristiwa yang kau takuti itu tidak mungkin itu akan menjatuhkan atau menghinakan dirimu karena engkau orang baik engkau orang yang rajin silaturahim engkau orang yang memuliakan tamu engkau orang yang, yang siap menanggung beban, dan engkau orang yang selalu membantu orang yang kesulitan. Gitu Pak kalau istrinya, suaminya baik itu gitu. Nah, tapi karena suaminya Firaun, Pak. Doanya kayak tadi oh Allah, selamatkan aku dari suamiku kok punya suami kok ya begini amat gitu. Gitu. Yeah. <laughs> Begitu ya. Begitu Pak ya. Jadi nah, pelajaran-pelajaran tapi waktu saya habis. 6 kurang seperempat katanya. Baik, uh, Nanti lanjutkan sendiri belajarnya. Artinya Quran itu melimpah ruah, Pak. Melimpah ruah kajian tentang keluarga dan di sana ada panduan buat kita. detail panduannya. Ya. Kalau yang ideal seperti Maryam putri Imran atau kisah Nabi Muhammad itu ada pelajaran-pelajaran. Kalau kisah Nabi Muhammad SAW dalam kisah Nabi Muhammad yang membuka surat At-Tahrim Allah berfirman ya ayuhan nabi lima ma azwajik wallahu ini menarik karena Allah ingin motret keluarga paling mulia di muka bumi yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya ternyata keluarga yang tetap punya masalah antara suami dan istri itu menarik kan kita diruka juga begitu pak, ya kan? Oh kita ini kalau disuguhi tentang kisah Nabi Muhammad suka bilang itu kan Nabi pak kita bukan Nabi pak. Nah terus kalau anda nggak mau belajar sama Nabi mau belajar dari iblis gitu? Hmm, aneh kita ini maunya apa gitu pak? Nabi kan teladan kita katanya disuguhi Nabi kita ngelak itu. Nah ini sekarang Allah tunjukkan bahwa keluarga istimewa yang paling istimewa di muka bumi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tetap punya masalah pak. Nah itu ayat itu nanti dibaca tafsirnya akan ketemu, Nabi punya masalah sama istri-istrinya, masalahnya sampai Allah tegur itu. Nah bayangkan coba, artinya keluarga Nabi Muhammad itu sama kayak kita, punya masalah juga di rumah ya kan, kadang berantem juga ya, ya tetapi mereka keluarga yang bahagia dan istimewa. Makanya disuruh kita belajar ke keluarga-keluarga istimewa itu. Allah alam bisawab. saya kira itu, saya persilakan. Ya, barangkali ada yang mau bertanya ini ada dua penanya di kesempatan Monggo. Yeah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saat mungkin ada semacam titipan dari teman-teman saya yang telah menikah namun di tengah perjalanan keluarganya kandas Saya tahu mereka adalah orang yang soleh dan soleha Tapi Allah putuskan keluarganya Takdirkan keluarganya untuk berpisah Yang menjadi pertanyaan adalah Sebagaimana yang jelaskan tadi Ternyata ada juga potret keluarga yang digambarkan oleh Al-Quran Yang soleh ketemu dengan yang tidak solehah Begitu pula sebaliknya, yang soleh ketemu dengan orang yang tidak soleh, bahkan zolim. Yang menjadi pertanyaan saya, ada pula di dalam Al-Quran, Allah telah menggariskan bahwa yang soleh akan Allah pertemukan dengan yang soleh. Nah, bagaimana dan apa pelajaran yang harus kita ambil dari kedua ayat yang kelihatannya ada pertentangannya, tetapi... Kira-kira apa yang ingin Allah pesankan kepada kita dengan gambaran yang seperti ini? Ustaz. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi satu cukup. Ya di di dalam Al-Quran juga ada potret sebenarnya ini pernikahan antara laki dan perempuan yang sama-sama soleh, tapi akhirnya keluarganya putus cerai. ini juga agak ajaib ya. Jadi makanya tadi saya bilang Allah menggambarkan potret-potret itu supaya kita belajar. Dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab eh, ayat 37 kalau saya nggak salah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang eh, kisah dan ini satu-satunya dalam Quran Satu-satunya dalam Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Nama seorang sahabat nabi dengan gamblang jelas Kalau yang lain kisahnya banyak tapi namanya nggak ada Ini satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Quran Yaitu sahabat mulia Zaid Zaid yang dimaksud adalah Zaid putra angkat nabi Yaitu Zaid bin Harithah Zaid bin Haritha itu putra angkat Nabi oleh Nabi dilamarkan, dinikahkan dengan sepupu Nabi Muhammad yaitu Zainab binti Jahaj anha. Zainab binti Jahaj itu adalah putri bibiknya Nabi jadi sepupu dinikahkan oleh Nabi dua-duanya orang baik Soleh Solehah. Zaid bin Haritha, masya Allah, orang luar biasa. Zainab binti orang luar biasa. Nikah setahun perjalanan pernikahan mereka kurang lebih Zaid datang ke Rasul mengeluh tentang keluarganya tentang istrinya Nabi mengatakan amsik ini di Quran al tadi amsik alaika zawjad. kata Nabi pertahankan pertahankan dulu keluargamu jangan cerai dulu pertahankan pertahankan dulu tapi nampaknya Zaid tidak kuat bang kuat akhirnya cerai cerai dan Nabi berdoa kata Nabi semoga Allah memberikan Zaid istri yang lebih baik dari Zainab dan memberikan Zainab suami yang lebih baik dari Zaid. Itu. Zaid akhirnya nanti nikah lagi dengan wanita luar biasa yaitu Ummu Aiman dari pernikahan mereka lahir Usama. Usama bin Zaid panglima termuda dalam sejarah Islam, 18 tahun jadi panglima perang. Usama bin Zaid dan Zainab binti Jahsh nikah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad di istri Al tadi diminta untuk menikahi Zainab. Makanya Zainab, Zainab itu ada istri Nabi yang namanya Zainab ada dua. Ada Zainab binti Jahsh, ada Zainab binti Khuzaimah. Yang ini Zainab binti Jahsh. Makanya Zainab binti Jahsh itu kalau lagi kumpul sesama istri-istri Nabi Muhammad, ini yang dia banggakan. Zainab binti Jahat selalu berkata kalian ini dinikahkan oleh orang tua kalian masing-masing ke Rasul. Adapun saya yang menikahkan Allah langsung. Setiap istri selalu punya kebanggaan, Pak. Itu mereka punya cara membanggakan diri tahu ya. Baik, eh, cerai pernikahan. Jadi ini tragedi pernikahan Zaid dan Zainab. Cerai dan dan ada manfaat besar. Dalam pelajaran ini Masya Allah banyak manfaatnya banyak para ahli ilmu banyak menjelaskan tentang manfaat tentang mengapa sudah soleh solehah masih cerai juga nah saya penasaran lama waktu itu kan. nyari sebab apa ya sebabnya cari penjelasan para ahli ilmu bang. saya buka sekian banyak kitab tafsir untuk melihat bahwa apa sebabnya sebenarnya Wong oh, sama-sama orang baik loh pak ya kan nah, kalau kisah yang satu nggak baik satu baik sih memang ini dua-duanya orang soleh soleha nah, kesimpulannya ternyata begini ini pelajaran ternyata soleh soleha itu penting tapi kalau cuma itu tidak cukup karena di sisi-sisi yang lain contoh sisi yang lain yang dalam kisah Zaid Zainab adalah kesetaraan kesetaraan kenapa kesetaraan Zaid bin Haritha walau dia putra angkat Nabi Muhammad tapi status sebelumnya adalah budak sebenarnya sebenarnya dia orang Arab dari suku yang baik yang mulia tapi kemudian dia sempat menjadi budak kemudian dibebaskan nanti statusnya sempat jadi budak Pak sementara Zainab itu wanita wanita Quraisy Kures, kures, suku terhormat sekali di Arab suku paling terhormat di Arab bahkan nasabnya nasab mulia e, wanita cantik pula ketidaksetaraan itu ternyata tidak bisa membuat Zaid naik tidak bisa membuat Zainab turun harusnya harusnya adalah kalau karena kalau perempuannya seperti itu lebih tinggi, Pak, itu mengancam pernikahan. Perempuannya lebih tinggi, itu bisa mengancam pernikahan. Harusnya perempuannya bisa turun, yang laki-laki bisa naik. Akhirnya ketemu. Yang ini ternyata tidak bisa. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, apalagi itu Allah alam, saya pernah membaca salah satu kitab tafsir, saya lupa apa Ar-Razi atau apa tafsirnya disebutkan bahwa Zainab kan cara wanita bertutur laki-laki bertutur kan beda-beda pak, ya kan cara orang bertutur perempuan bertutur kan juga beda-beda, ada yang kata-katanya agak tajam, nah, Zainab tuh jenis itu, nah, jenis itu, jadi nggak tahan Zaid, Zain tidak tahan dengan semua itu, nah makanya kemudian terjadi perceraian, eh, Rasul Muhammad saw waktu nikah dengan Khadijah sebenarnya juga tidak setara. Betul? Apanya yang gak setara? Kekayaannya. Betul. Pak. Kalau yang kaya laki-laki gak apa-apa. Pak. Tapi masalahnya yang kaya. Perempuan. Nabi Muhammad cuma karyawan. Khadijah big boss. Pak. Iya. Dan kenapa? Karena karena Nabi Muhammad itu hanya salah satu karyawannya Khadijah. Khadijah punya karyawan-karyawan. Sekarang ini. Dan, dan Khadijah itu wanita cantik kaya raya, dilamar oleh para pembesar, tapi dia nggak mau. Kemudian nikah dengan karyawannya sendiri. Nah, ini agak berat pak. Makanya yang yang jenis keluarganya gini mohon belajar dari Nabi Muhammad. Bagaimana caranya Nabi menyetarakan? Nah itu ya tolong belajar. Ini mau saya sampaikan atau sudah selesai habis waktunya? Sudah jam 6 pak. Waktunya sudah jam 6 begitu ya pokoknya intinya pelajari lah ya pelajari memang memang begini memang harus dipelajari. Ya, makanya saya bilang tadi ada ilmunya cuma saya karena nggak ada sekolahnya menjadi bapak ibu itu masalah nggak ada sekolah jadi suami istri itu ya. jadi intinya mereka Nabi Muhammad dan Khadijah dan itu mampu menyetarakan keadaan itu. dia salah satu ini inspirasi saja yang dilakukan oleh Khadijah. Karena Khadijah tahu suaminya ahli dalam masalah dagang. Nabi Muhammad kan ahli dagang, Pak. makanya diangkat jadi karyawan. E, maka Khadijah begitu nikah, dia menyerahkan seluruh harta dagangannya pada suaminya. Dalam rangka apa? Eh, ngangkat derajat suaminya dan Khadijah nanti minta jatah uang belanjanya di sini mana jatah uang belanja saya ya kan padahal itu perusahaan perusahaan dia pak asli ya sup dia turunkan dirinya dia angkat suaminya begitu paham ya ini contoh contoh inspirasi dari Khadijah dan Anha dan pernikahan dengan Rasul Muhammad SAW diserahkan hartanya jadi Khadijah menyerahkan seluruh harta dagangnya itu pada suaminya itu Hadirin, saya kira itu Allahumma Mohon maaf atas kurangnya. terima kasih banyak atas silaturahimnya. Semoga Allah berkahi seluruh keluarga kita semuanya. Dan saya akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.